Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi di video kali ini teman-teman Kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi Sekaligus menjadi berita gembira Untuk teman-teman guru honorer Yang akan mengikuti seleksi guru P3K di tahun 2021 Adapun kabar gembiranya di sini langsung di post juga di halaman jpnn.com yaitu tentang swab antigen dan vaksinasi peserta seleksi PTGK guru itu ditanggung Kemenkes, alhamdulillah. Dan postingan ini dilansir di jpnn.com itu pada hari Selasa tanggal 7 September 2021. Berarti pada hari ini teman-teman ya. Nah di sini kita cukup penasaran, kira-kira apa isi beritanya? Kita langsung saja buka. Di sini tertulis bahwa swab antigen dan vaksinasi peserta seleksi P3K guru itu ditanggung Kemenkes. Alhamdulillah. Nah, di sini admin sudah pernah mengupload video yang berkaitan dengan surat Kemenkes yang memfasilitasi swab antigen dan vaksinasi untuk seluruh peserta seleksi guru P3K. Dan admin juga uh, upload hari Selasa teman-teman ya. Kalau tidak salah hari Selasa kita cek dulu videonya. Di sini admin upload Uh, yang berkaitan dengan postingan ini teman-teman ya kita lihat nah di sini admin sempat mengupload itu yang di sini yaitu info penting untuk semua peserta guru honorer peserta seleksi P3 ke guru, P3 ke guru jadwal lengkap swab antigen se-Indonesia. Jadi di sini admin sudah sempat uh, mengupload videonya ya yang berkaitan namun dipertegas lagi di halaman jpnn.com teman-teman ya. Dipertegas lagi di halaman jpnn.com di sini Kementerian Kesehatan akhirnya menyediakan fasilitas swab antigen dan vaksinasi bagi seluruh peserta seleksi P3K guru. Nah, di sini berarti ada semacam pemberian gratis untuk swab antigen. Dan ini berlaku di surat Kemenkes ada lampiran-lampirannya, teman-teman ya. Sebentar admin perlihatkan ulang. Di sini fasilitas web antigen dan vaksinasi Kemenkes tersebut berlaku bagi peserta seluruh P3K guru di seluruh Indonesia dan dipertegas dalam surat bernomor SR.04.01 garing angka mei 2 garing 2309 2021. Jadi ini dipertegas lagi dalam surat tersebut teman-teman ya tentang fasilitas gratis untuk swab antigen untuk peserta seleksi P3K guru. Di sini surat ini ditandatangani oleh PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P maksiren Rondonuo pada 6 September 2021. Nah, sekarang kita coba uh, baca lagi di sini surat tersebut ditujukan kepada seluruh kepala dinas, ya, jadi surat dari Kemenkes ini ditujukan kepada seluruh kepala dinas kesehatan provinsi, baik itu provinsi kabupaten ataupun kota di seluruh Indonesia. Menurut Maksi, pemberian fasilitas tersebut sebagai tindak lanjut atas surat dirjen guru dan tenaga kependidikan dirjen GTK Kemendik Butristek. Iwan Syahril perihal permohonan bantuan swab antigen dan vaksinasi kepada seluruh peserta seleksi P3K 2021 untuk formasi guru. Jadi kita pantas dan wajib untuk berterima kasih kepada Kemendik Butristek karena Kemendik Butristek Putri tecla yang memfasilitasi e, meminta permohonan bantuan swab antigen ke Kementerian Kesehatan, teman-teman ya, seperti itu sehingga hari ini kita bisa mendapatkan kabar gembira ini. Jadi, pemerintah web antigen dan vaksinasi untuk peserta agar difasilitasi dinkes di daerah sesuai daerah asal peserta menggunakan RDT antigen ya kami sudah bahas sebelumnya ya RDT antigen dan vaksin yang sudah distribusikan didistribusikan Kemenkes ke ya tutur Maksi dalam suratnya seperti itu di sini dinkes provinsi diminta segera mendistribusikan RDT antigen pada dinkes kabupaten kota yang sudah tidak memiliki ketersediaan RDT antigen atau jumlahnya sudah terbatas teman-teman ya. Selain itu Dinkes provinsi yang tidak memiliki ketersediaan RDT antigen atau jumlahnya terbatas untuk didistribusikan ke kabupaten kota segera menyampaikan permintaannya ke Kemenkes. Nah, di sini betul-betul dari langsung dari Kementerian Kesehatan ya ingin memberikan fasilitas atau bantuan eh, swab antigen kepada peserta guru P3K ya seperti itu. Lebih lanjut dikatakan Dinkes Provinsi diminta segera meneruskan informasi mengenai kebijakan peserta seleksi guru P3K secara berjenjang pada Dinkes atau Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas ya mantap sekali kita lanjut di sini yang terakhir hal-hal teknis yang berkaitan dengan pemeriksaan swab antigen dan vaksinasi itu bisa diatur oleh masing-masing dan berkoordinasi dengan badan kepegawaian daerah dan dinas pendidikan kebudayaan daerah masing-masing itu tutur maksimal nah, luar biasa sekali teman-teman ya. Ini adalah salah satu kabar yang sangat menggembirakan untuk teman-teman guru honorer selaku sebagai peserta seleksi calon ASN P3K di tahun 2021 ini karena di sini sudah ada respon dari dinas kesehatan untuk pemberian eh, swab antigen gratis berdasarkan surat Kemenkes, Kemenkes yang baru beredar hari ini teman-teman ya seperti itu. Nah sekarang kita coba eh, cek dulu suratnya seperti ini. Nah, begini suratnya, teman-teman. Ini adalah surat resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Nah, di sini admin langsung akan memperlihatkan. Uh, apa namanya? lampirannya daerah-daerah mana saja yang akan dijadwalkan swab antigen ya mulai dari tang mulai tanggal 13 September, 14 September, 15 September, 16 September hingga 17 September dan ini keseluruhan ya, seluruh satu Indonesia seperti itu ya. Jadi kita langsung lihat saja di sini teman-teman ya, diperhatikan. Di sini ada DKI Jakarta, ada kabupaten kotanya lengkap ya. Ada juga Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah. Nah, ya, teman-teman, perhatikan saja daerah teman-teman ya, Jawa Tengah, kemudian Yogyakarta, Jawa Timur ada ya, teman-teman ya, seperti itu. Kemudian masih Jawa Timur, Aceh ya, ada provinsi Aceh juga, kemudian provinsi Sumatera Utara, ada. Kemudian Sumatera Barat, ya, kemudian Riau, eh, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Lampung. Di sini ada Lampung, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Selatan, ya, seperti itu, Kalimantan Timur. Kemudian Sulawesi Utara juga ada, Sulawesi Tengah, kemudian Sulawesi Selatan. Diperhatikan teman-teman ya, Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Tenggara, ada Maluku, kemudian ada Bali, kemudian Nusa Tenggara Barat, teman-teman ya, ada Nusa Tenggara Timur juga, mantap. Kemudian provinsi Papua mulai dari Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Nunfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Merauke sampai Kabupaten Sarmi untuk Papua. Masih ada Papua sampai Kota Jayapura teman-teman ya. Kemudian lanjut di Bengkulu, ada provinsi Bengkulu, kemudian provinsi Maluku Utara, kemudian ada provinsi Banten, ya oke. Okay. Ada provinsi Banten tadi, kemudian ada provinsi Bangka Belitung, Gorontalo, kemudian Kepulauan Riau, Papua Barat, kemudian Sulawesi Barat, kemudian Kalimantan Utara, ya, Kalimantan Utara lewat tadi. Nah, di sini ada Lampung, ya, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Selatan. Ada Kalimantan Timur, kemudian Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, kemudian Sulawesi Selatan, teman-teman ya, diperhatikan. Di sini ada Sulawesi Selatan juga, Sulawesi Tenggara, lengkap, ada Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua ya, sudah tadi ini Papua, Banten, Bangka Belitung, Gorontalo, ya kemudian masuk ke Pulauan Riau ada sebagian mulai dari Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kepulauan Anambas dan Kota Batam serta Kota Tanjung Pinang. Kemudian Papua Barat itu sampai Kabupaten Monokrat, uh, Manokwari Selatan, ada Sulawesi Barat, kemudian Kalimantan Utara lewat tadi teman-teman ya. Ya lewat Kalimantan Timur mana tadi ya di sini ya ini untuk ya kemudian ada Papua Barat kemudian Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara. Nah kemudian di sini lampiran kedua ternyata ada ini untuk sebaran peserta vaksinasi ya. Jadi untuk peserta vaksinasi itu mulai dari uh, mulai dari Bali ya Bali itu dari Kabupaten Buleleng ya Kabupaten Jembana Kabupaten Tabanan di sini lengkap jumlah pesertanya 491 teman-teman ya ya silahkan diperhatikan ini untuk vaksinasi ya masuk Bali Banten Yogyakarta Jawa ya jadi Jawa Bali Madura ya untuk vaksinasi ya Jawa Timur kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, kemudian Yogyakarta, Banten, dan Bali seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya, teman-teman. Ya, ini adalah merupakan kabar gembira. Semoga kita terhindar dari covid-19 dan teman-teman bisa mulus untuk lolos menjadi Uh, guru ASN P3K di tahun 2021. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.